Terkuak kondisi Anggi Anggraeni, pengantin baru yang pergi meninggalkan suami sahnya demi pria lain kini mengalami depresi. Fahmi menceritakan kondisi terkini Anggi yang berada di tempat persembunyian karena menghindari publik. Anggi rupanya mengalami sakit misterius. Istri yang telah ia talak itu tengah sakit karena depresi atas kasus yang menimpanya. Namun terkait posisi dan keberadaan Anggi, Fahmi mengaku tidak tahu. Adapun Fahmi mengaku iba dengan Anggi yang depresi itu. Terkait kemungkinan Anggi akan meminta maaf dan ingin rujuk kembali, Fahmi menjawab dengan bijak, ia mengaku sudah tidak mencintai Anggi lagi. Bahkan jika Anggi nantinya bersujud di depannya untuk rujuk, Fahmi tegas mengatakan tidak mau. Fahmi mengatakan ia hanya akan memaafkan Anggi saja, tapi kalau kembali ke pernikahan tidak mau. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Thank you.